Tadi malam saya jam 9 malam itu bersama tim teknis dinas Perkim, saya pengecek langsung area Situ Buleur. Kemudian pada saat itu juga saya mengirimkan surat ke direktur PJT2, kemudian untuk dibantu difasilitasi ya airnya dari Cigoong, karena itu kan aliran sungainya dari Cigoong Pondok Salam, supaya kemudian dibuka kerannya. Nah, sebetulnya sudah upaya itu sudah dilakukan tadi malam ya. Kenapa tadi malam dibuka? Karena siangnya itu kita berebut dengan petani dan kebutuhan masyarakat. Sehingga kita tidak mungkin mengambil air cukup banyak dari jalur sungai tersebut, Cigoong tersebut. Nah, tadi pagi dari pihak panitia penyelenggara juga melakukan rapat koordinasi yang dihadiri langsung oleh Pak Kabag Ops dari Polres kaitan dengan pengamanan sebetulnya dan menunggu debit air. Setelah secara teknis kemudian dihitung, kita membutuhkan waktu sekitar 72 jam dengan dibukanya kran dari Cigoong secara maksimal, itu bisa kemudian menaikkan debit yang kita butuhkan sekitar 60 cm gitu ya. Jadi tadi malam saya rapat di Situ Buleur sampai jam 10 malam dengan tim teknis. Tadi juga tim teknis rapat juga dengan beberapa pihak dari PJT 2. Kita terus berupaya, tetapi memang debitnya kurangnya cukup banyak, sehingga nanti kalau kita paksakan itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah air itu tidak akan bisa didorong dan kemudian akan ada kerusakan terhadap komponen-komponen peralatan yang ada di area Situ Buleur tersebut. Jadi saya atas nama pemerintah daerah menyampaikan permohonan maaf karena perencanaan pelaksanaan air mancur ini sudah diagendakan sebulan yang lalu. Dan ternyata dua minggu ini kita mengalami musim kemarau yang lumayan kemudian panjang ya, dua minggu ini. Jadi sekali lagi ini di luar kendali kami, walaupun berbagai hal secara teknis sudah kita upayakan gitu ya. Yang tadi itu saya meminta kepada Pak Direktur PJT2, kita kirimkan surat secara resmi ke beliau dan sudah dibantu juga tadi malam, memang sudah dibuka keran. Tapi memang kita kalau itu dibuka pun membutuhkan waktu kita 72 jam untuk mengisi secara maksimal. Gitu. Artinya bakal ambil. Ya, dan dengan terpaksa tadi siang kita rapat saya dengan Pak Sekda, Pak Widisono, selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Hari Jadi Purwakarta, kemudian juga tim teknis dari Perkim, dan kemudian dibantu juga kita dari PJT 2 dan dari Dispora Parbud. Dengan terpaksa memang besok itu tidak bisa dilaksanakan gitu, karena tadi dua hal kalau dipaksakan, yang pertama air tidak akan bisa terdorong mengingat pompa berada di atas permukaan air, yang kedua pun dipaksakan ya gimana, malah bukan air yang keluar tapi mesin yang rusak. Saat ini kan tengah berlangsung festival pembangunan ya Bu. Nah, itu apakah menjadi opsi kunjungan lain untuk masyarakat ya, besok? Ya betul, jadi teman-teman jangan khawatir, bagi yang warga yang di Purwakarta bisa kemudian mengunjungi stan-stan pembangunan, stan-stan OPD terkait. Banyak sekali hadiah menarik di sana, ada permainan, ada yang sifatnya edukasi juga, ada pelayanan publik saat itu bisa dilakukan ya di stan-stan pemerintah, termasuk ada di Dukcapil, kemudian juga yang lainnya, silahkan untuk mendatangi. Dan juga ada panggung hiburan, karena ada 40 band lokal yang akan tampil di pameran pembangunan ini ya, yang akan menghibur teman-teman semua masyarakat Kabupaten Purwakarta. Tentu saja nanti kita juga akan memberikan kesempatan kepada para pelaku UMKM yang sudah bersiap-siap di area Situ Buleur yang kemudian tidak bisa berjualan, mungkin nanti kita akan kasih space tempat ya, space atau tempat di alun-alun Kian Santan, tempatnya atau pajajaran ya, Pasanggerahan Pajajaran ya, berlangsungnya kegiatan tersebut. Kalau soal yang macam tadi itu udah ada tiketnya ke tempat disempat? Sudah sebetulnya, tapi kan tiketnya masih free ya, jadi teman-teman nanti yang pegang tiket yang sekarang
kalau dalam waktu sampai bulan Agustus nanti kemudian debit air bisa naik karena ada beberapa faktor, terutama adalah faktor alam, hujan lah taruhlah gitu ya, kemudian bisa naik, tiket itu masih berlaku. Ya. Jadi bisa, masih bisa digunakan dan masih berlaku. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!